Ngobrol santai namun berisi bersama Bupati Banjarnegara. Saya dulu ke yayasan, saya bilang saya minta doanya. Walaupun pakai uang narkoba? Iya, tapi saya nggak ngomong usahanya ekstasi gitu. Karena saya sering saya jadikan kurir narkoba, mas. Saya berdosa sekali. Ketika di malam hari kamu melihat seorang berbuat maksiat, jangan pernah katakan dia ahli maksiat. Karena bisa jadi malam itu dia sudah bertobat, tapi mata kamu tidak pernah melihat. Ngobrol bareng Gus Miftah, Jumat 16 Juli, pukul 9 malam, hanya di iNews.